Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalian langsung saja klik yaitu hapus. Maka nantinya untuk story kalian itu akan otomatis terhapus. Nah, bagaimanakah cara menghapus story TikTok? Teman-teman simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman yaitu cara menghapus story di TikTok. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin secara tidak sengaja telah membuat story di TikTok dan kalian itu ingin menghapusnya, silakan teman-teman simak video ini sampai akhir. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, untuk melihat story TikTok yang sudah kita buat, kita langsung saja klik di bagian profil. Nah, ini adalah story TikTok yang sudah kita buat. Dan untuk cara menghapusnya, jika kita klik logo silang di sini, maka tidak akan terhapus, hanya akan kembali saja. Nah, untuk menghapus story di TikTok, caranya sangatlah mudah. Kita lihat terlebih dulu untuk bagian story-nya. Kemudian di sini teman-teman langsung saja pilih yaitu logo bagikan yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian di sini kalian langsung saja pilih yaitu hapus. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih yaitu hapus lagi. Maka nantinya untuk story TikTok kalian itu akan otomatis terhapus. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini.